Selasa. Saat ini kita berada di Dusun Lemi, Desa Turi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Pada kali ini kita akan meliput kesaksian penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara, khususnya produk peternak. Kebetulan di samping saya ada Ibu Simon yang sudah menggunakan produk NASA. Saya mendengar Ibu sudah menggunakan produk-produk dari PT NASA. Produk apa saja yang sudah Ibu gunakan? Produk peternak. Produk peternak ini. Nah, produk peternak yang Ibu gunakan itu untuk ayam kisaran berapa ekor? Ayam 1.000 ekor. Bu. Dari penggunaan produk NASA, menurut Ibu, dari tingkat kematian bagaimana? Tidak ada. Dari tingkat kematian tidak ada. Terus kelebihan dari produk NASA kira-kira apa saja? Ya, telurnya itu sekarang meningkat. Dari telur? Iya. Terus untuk warna telurnya? Warna telurnya cerah, itu merah-merah cerah. Merah cerah. Untuk tingkat keretakan telur, biasanya ada, per hari berapa? Per hari ada 1 kilo lebih. Sekarang belum menggunakan NASA? Belum menggunakan NASA. 1 kilo lebih? 1 kilo lebih. Terus setelah menggunakan NASA? Setelah menggunakan NASA nih sih, ada 5 butir, 6 butir itu. 5 sampai 6 butir. Nah, untuk ayam 1.000 ekor ini sekarang sudah berumur berapa? Sudah 26 tahun. Nah, dapat saya katakan sekitar 2 tahun lebih ya, Bu. Iya. Ini menurut perkiraan adalah ayam akhir. Iya. Tetapi produktivitasnya masih tinggi. Masih tinggi. Terus cara penggunaan peternak untuk ayam petelur ini bagaimana? Ya, caranya di satu hari itu ini 8 tutup ini. 8 tutup untuk ayam 1.000 ekor. Untuk ayam 1.000 ekor. Iya. Itu 3 hari berturut-turut. 3 hari. Setelah itu nanti air putih 4 hari. 4 hari. Ya. Jadi pemakaiannya 1 tutup ini kurang lebih untuk 10 liter air, Bu, ya. Jadi untuk 1.000 ekor ayam hanya menggunakan sekitar 8 tutup. Nah, untuk kelebihan dari produk peternak itu bisa disebutkan, Pak. Bisa disebutkan untuk telurnya. Iya, telurnya itu sebelum menggunakan produk peternak itu ayam 1.000 ekor itu dapat telur 43 atau 45 paling banyak. Paling banyak. Ya. Setelah menggunakan produk NASA ini sudah boleh 53 atau 55. Untuk ini masalah bau kotoran. Bau kotoran nggak ada, Pak. Nggak berbau ya? Nggak berbau. Tapi biasanya bau. Bau kotoran sangat menyengat. Iya. Terus pakan yang digunakan? Pakan yang digunakan itu pakan yang murah. Pakan yang murah? Iya. Bukan pakan yang bagus, Pak? Bukan. Untuk per kilo pakannya berapa? Dulu pakan saya itu 155 itu dari Kopan. 155.000 per sak ya, dari Kopan ya. Iya. Kalau yang sekarang? Sekarang itu pakan polos itu. Iya. 117.000 per sak. 117.000 per sak. Iya. Jadi ada apa istilahnya, walaupun kualitas pakan dikurangi, iya, dengan menggunakan pakan yang biasa, tapi produktivitas telurnya itu meningkat. Pemirsa, inilah pakan yang digunakan oleh Ibu Saimin dalam budidaya ayam petelur. Sengaja pakan yang digunakan untuk ayam petelur ini menggunakan pakan yang murah harganya ataupun produk dari segi kualitas kurang bagus dibanding dengan pakan yang sebelum menggunakan peternak. Itu pakan yang digunakan pakan yang sangat berkualitas ataupun harganya lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang usia ayam Ibu ini berapa hari ataupun berapa bulan? Sudah 26 bulan, Pak. 26 bulan lebih dari 1 tahun, Bu, ya?
2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih malah. Ini sebetulnya termasuk ayam akhir ya, harusnya ya, sudah. Harusnya sudah di akhir. Di akhir ya. Tapi telurnya masih banyak saya ya, eman di akhir. Ya. Jadi seharusnya telur-telur ini sudah tidak berproduksi semaksimal itu, tapi sampai sekarang dengan menggunakan produk fiternya, ternyata kualitas telur itu juga bagus, produksi kita telur juga bagus. Nah, ini untuk warna telurnya bagaimana? Telurnya itu sekarang cerah, Pak. Cerah ya? Cerah, merah-merah. Merah-merah. Kalau dulu sebelum menggunakan fiternya? Ya, putih-putih. Putih agak seperti telur muda gitu? Iya. Oh. Ibu, menggunakan produk NASA ini sekitar berapa bulan? Sudah 4 bulan. NASA, Anda telah mengetahui sendiri bagaimana kesaksian Ibu Simon, di mana dengan menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara, khususnya Fiterna, hasil yang kita dapatkan dari 1.000 ekor ayam, itu sebelum menggunakan produk Fiterna, hanya mencapai sekitar 43 maksimal 45 kilo. Tapi setelah menggunakan produk Fiterna, perubahan yang nampak ada peningkatan yang cukup signifikan antara sekitar 53 kilo sampai 55 kilo per 1.000 ekor ayam setiap harinya. Adapun tingkat kematian dapat dikatakan kecil bahkan nol. Sedangkan pakan yang digunakan ini cukup signifikan juga, karena biasanya Bu Saimin ini menggunakan pakan dari harga sekitar Rp155.000 per sak, ini sudah digantikan dengan pakan yang cukup murah, hanya Rp117.000 per sak. Demikian pemirsa NASA, kesaksian dari Desa Dusun Lemi, Desa Turi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Pemirsa, kita bisa melihat kondisi telur yang sudah menggunakan produk Fiterna pada kondisi ayam milik Ibu Saimin yang sudah berusia lebih dari 2 tahun. Biasanya kondisi telur seperti ini itu bahkan lebih putih lagi. Tapi dengan menggunakan produk NASA, rata-rata warna yang kita dapatkan seperti ini dan ukuran telur rata-rata sama ataupun racak dalam bahasa Jawanya, dan kondisi kulit telur itu lebih tebal. Makanya dapat kita katakan ataupun kita simpulkan kenapa produktivitas dari peternakan telur, peternakan ayam telur Bapak Saimin ada peningkatan jumlah produksi, karena satu, dari kualitas telurnya memang betul-betul bagus. Seperti ini pemirsa NASA, telur-telur yang sudah dihasilkan dari ayam yang harusnya sudah dapat dikatakan akhir, tapi kualitas telur masih bagus.